Viral pengemudi harus bayar tol 10 kali lipat usai lakukan hal ini. Sebuah video yang menceritakan seorang pengendara mobil terpaksa membayar tarif tol 10 kali lipat lebih mahal, viral di media sosial. Pasalnya ia seharusnya membayar Rp64.500 tetapi karena kesalahannya ia harus membayar Rp724.000. Hari ini gua mau ke Bandung dan karena kita salah jalur, masuk tol, akhirnya keluar tol di kali apa gitu. Dan pas masuk lagi ke tol Bandung keluar Cikampek Utama 4, tarif tolnya Rp724.000. Kan aneh banget, kata pengemudi pada cuplikan video yang diunggah akun @erlanggaleo. Namun dari data saat hendak melakukan pembayaran, tertulis asal gerbang tol yang ia masuki sebelumnya ialah Cikampek Utama, kemudian keluar di Cikampek Utama 4. Hal ini mengidentifikasikan pengemudi telah melakukan putar balik di ruas tertentu. Sehingga, pengemudi dikenakan denda dari tarif tol terjauh di ruas tersebut, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2005 mengenai jalan tol.